Abang Boy tak sure korang familiar ke tak dengan apps ni. Dia famous 2-3 tahun lepas dekat TikTok. Apps ni nama dia Randonautica. So fungsi apps ni dia akan generate lokasi secara random. Tak ada specific target pun. Dikatakan kalau niat kita nak kaya, so apps ni akan bagi koordinat yang ada kena-mengena dengan kekayaan. Kalau niat kita benda yang tak elok, so apps ni akan bagi koordinat tentang benda-benda yang tak elok. Ada yang diberikan koordinat tempat orang pernah mati dibunuh, ada yang diberikan tempat yang berhantu, dan ada juga yang diberikan koordinat yang lebih seram, iaitu mangsa pembunuhan kejam. Hei, gila weh, tak pasal-pasal jumpa mayat. Siapa sangka sekumpulan remaja yang bermain-main dengan apps ni terjumpa mangsa pembunuhan yang kejam. Apa yang diorang jumpa tu telah membongkarkan misteri pembunuhan yang dilakukan ke atas satu pasangan, guys. Bukan satu mayat tau diorang jumpa, dua mayat, geng. Dan pembunuh dia pula, hei, muka memang jinak habis. Kalau korang nak tahu, korang sabar jap, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bam Boy dan welcome to channel Bam Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. Anyway, Abang Boy tak berapa sihat lagi ni sebenarnya. Tekak Abang Boy masih sakit dan kepala pun masih pening-pening lagi. So Abang Boy cubalah untuk sampaikan sebaik mungkin. Okay, so kita teruskan dengan kes hari ni. Semuanya bermula pada 19 Jun 2020. Sekumpulan remaja acah-acah nak follow trend yang dekat TikTok pada masa tu. Masa tu memang tengah famous trend Randonauts. So basically, benda ni adalah apps yang dipanggil Randonautica. Macam Abang Boy cakap tadi, apps ni memberikan koordinat secara random je. So syarat dia adalah sebelum korang nak gunakan apps ni, tuan punya phone kena setkan intention dulu ataupun niat. Apa yang diorang nak jumpa? Kalau nak jumpa benda baik, maka baiklah yang diorang jumpa. Kalau niat nak jumpa benda jahat, maka jahatlah yang dia akan jumpa. Secara kebetulan, user kepada apps ni pada hari tu niat nak jumpa something evil. So diorang dapat satu koordinat, iaitu 47.59535 utara dan 122.38738 di barat. Tempat tu sebenarnya dekat je dengan tempat diorang melepak pada masa tu. Satu jeti di tengah laut di Alki Beach, Seattle. Koordinat dia betul-betul mengarahkan diorang ke bawah jeti tu. Tengok-tengok, ada pula sebuah sukis berwarna hitam terdampar dekat atas batu-batu di bawah jeti tu. Salah seorang daripada diorang ni pergilah cek. Masing-masing tak tahu apa nak expect sebenarnya. Diorang siap melawak, entah-entah ada duit dalam tu. Minah tu mengambil satu batang kayu dan cuba untuk quiz zip pada beg tu. Dia terbuka sikit. Dia cuba selak, dia nampak benda hitam je. Dia quiz lagi sampaikan zip tu terbuka habis. Sekali dia buka beg tu, ambil kau. Bau gila-gila punya busuk. Memang piau, guys. Macam bau bangkai. Dekat dalam beg tu terdapat satu lagi beg sampah berwarna hitam. Bila dorang try cucuk guna ranting kayu, benda tu lembik gila kot. Walaupun ada kemungkinan yang benda tu adalah bangkai binatang, salah seorang daripada ahli kumpulan dorang terus telefon polis. Serta-merta, polis terus tutup area jeti tu dan confirm apa yang budak-budak tu jumpa adalah mayat. Secara spesifiknya adalah sebahagian daripada mayat. Now korang kena faham tau, Alki Beach ni memang tempat orang lalu-lalang. So untuk jumpa mayat dekat tengah-tengah tempat orang ramai tu memang disturbing gila. Nak lagi disturbing, macam mana apps tu boleh tahu benda tu ada kat situ? Ha, pelik kan? Memang suspicious gila. Kalau ikutkan logik, peluang untuk seseorang jumpa mayat betul-betul pada koordinat tu memang sangat-sangat tipis. Suspicious gila kan? So anyway, polis menjalankan siasatan dorang. Dorang mulakan dengan soal siasat budak-budak yang terjumpa mayat tu. Lepas tu dorang tanyakan pula kedai-kedai yang berdekatan dengan JT tu pula.
langsung tak membuahkan hasil. So polis membuat spekulasi yang ada kemungkinan beg sukis tu dibuang di tempat lain dan terdampar di pesisiran bebatu bila air pasang pada pagi itu. Polis dan pasukan penyelam memulakan operasi pencarian di sekitar kawasan jeti dengan harapan dapat menemui bahagian-bahagian lain yang selebihnya. Betul guys, dorang temui beberapa beg yang hampir serupa di dalam air. Bila polis cek, dorang temui benda yang menakutkan. Sebenarnya dorang temui lebih daripada satu mayat. Pegawai forensik dapat memastikan yang dorang temui dua mayat berasingan. Yang lagi mengerikan, mayat-mayat tu telah dikerat dan disumbat di dalam beberapa beg sebelum dibuang. Mula-mula tu memang jenuh jugalah polis nak tahu identiti mangsa. Apa yang polis tahu hanyalah dua mayat ni adalah pasangan, satu lelaki dan satu perempuan. Keadaan mayat pula memang barai gila, macam dah lama gila dekat dalam air. So benda ni menyukarkan lagi pihak polis untuk mengenal pasti mangsa. Tetapi selepas 11 hari, makmal forensik dapat mengenal pasti mangsa sebagai Austin Wenner, 27 tahun dan Jessica Lewis, 33 tahun melalui rekod gigi. Dan penyebab kematian adalah mereka berdua telah ditembak. Terdapat juga kesan seperti mereka berdua telah dipukul dengan teruk sebelum mereka mati. Austin menerima kecederaan yang paling teruk, iaitu 7 kesan tembakan, dan Jessica pula menerima 1 kesan tembakan di kepala. Tarikh mereka mati adalah 9 Jun 2022, 10 hari sebelum mayat mereka ditemui. Polis dapat tahu date diorang dibunuh ni disebabkan polis cek mangsa punya rekod telefon. Kali terakhir telefon kedua-dua mangsa ni aktif adalah pada malam 9 hari bulan tu, lebih kurang dalam pukul 7 hingga 8 malam. Kedua-dua mangsa ni adalah pasangan yang bercinta. Diorang ni dah berkapal lebih 8 tahun. Keluarga kedua-dua mangsa terkejut dengan apa yang berlaku. Semua yang mengenali pasangan ni mengatakan yang diorang ni tak pernah ada masalah. Bayangkan 8 tahun berkapal kot. Basically dah macam berkahwin dah. Jessica ni sebenarnya mempunyai 4 orang anak daripada hubungan sebelumnya. Walaupun Jessica ni lebih tua, keluarga mereka memang betul-betul bahagia. Austin ni pula adalah ayah kepada seorang anak. Bila ditanyakan kenapa diorang ni couple lama tetapi tak kahwin, reason dia adalah diorang masih tak mampu. Jessica ni bekerja sebagai seorang hospis ataupun penjaga di rumah orang kelainan upaya. Dan menurut ahli keluarga Jessica, dia ni memang orang happy go lucky dan jarang buat masalah. Pendek kata, semua orang nak berkawan dengan Jessica ni. Dan Austin pula adalah seorang yang sangat rajin. Dia ni buat dua kerja untuk menampung kehidupan dia dan Jessica bersama-sama dengan anak mereka. Austin ni pun sama juga. Diorang memang tak ada masalah sebenarnya. Walaupun usia yang lebih muda daripada Jessica, dia adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab. Diorang berdua ni start dating pada tahun 2012 dan bermula dari saat tu, Austin memang betul-betul menyayangi Jessica dan juga 4 orang anaknya. Macam Abang Boy cakap tadilah, diorang ni sangat-sangat rajin bekerja tetapi hanya cukup-cukup makan je. Disebabkan ini, diorang masih tak mampu untuk mendirikan rumah tangga. Dan lagi satu cara untuk diorang ni mengurangkan perbelanjaan diorang adalah dengan menyewa sebuah bilik master bedroom di Ambon Boulevard. Bila polis cek, rumah mangsa tak jauh pun daripada Alki Beach ni. Lebih kurang dalam 18 km je. Pemilik rumah tu adalah seorang lelaki yang berumur 63 tahun yang bernama Michael Dudley. Mula-mula polis langsung tak suspek apa-apa pun dengan si Dudley ni. Korang tengoklah muka pakcik ni, macam Santa Claus pun ada, macam mamat KFC tu pun ada, punyalah jinak. Tapi bila polis cek telefon mangsa pula, satu panggilan telefon telah diterima pada pukul 7.01 malam, 7 minit sebelum telefon kedua-dua mangsa ni dimatikan. Panggilan tu adalah daripada Dudley. So polis siasat lagi. Rupanya satu panggilan kecemasan telah dibuat pada malam tu yang dibuat oleh jiran terdekat. Selepas jiran tu terdengar suara lelaki menjerit daripada dalam rumah dan juga beberapa das tembakan. Tetapi selepas polis sampai dekat rumah tu, dikatakan tak ada orang. Lampu semua tutup. So selepas cek-cek gitu je, polis pun blah. Tetapi sejam selepas tu, seorang penyewa baru datang nak tengok bilik. Dudley ada je kat rumah. Dia siap sambut dan menunjukkan bilik yang kosong tu kepada penyewa tu. Dan dalam tengah-tengah dia tunjuk tu, penyewa baru ni terperasan something. Terdapat timbunan baju di tengah-tengah ruang tamu. Dudley hanya mengatakan yang ini semua adalah kain daripada penyewa lama dan dia plan untuk buang semua tu selepas penyewa lama lari tanpa membayar sewa. Selepas tu penyewa baru ni perasan pula ada kesan darah mengalir daripada timbunan baju tu. Lepas je tengok, dia tak cakap banyak, dia terus belah je guys. Gila kau, tuan rumah baru je bunuh orang kot.
takkan dia nak duduk dekat dalam rumah tu lagi. Tetapi yang peliknya, walaupun dia syak yang Dudley ni dah bunuh orang pada malam tu, dia ambil masa yang lama untuk melaporkan benda ni kepada pihak berkuasa. Tak tahulah apa sebenarnya reason dia. Dengan menggunakan info yang polis dapat siasat dan juga laporan daripada orang awam, polis berjaya mendapatkan waran tangkap dan geledah untuk rumah Dudley. Pada 19 hari bulan Ogos, polis telah menyebut kediaman Michael Dudley. Mula-mula tu, kesemua jiran dan kawan-kawan memang terkejut gila dengan penangkapan Dudley ni. Tak ada siapa sangka seorang atuk tua yang bermuka jinak ni sanggup melakukan jenayah yang kejam. Orang sekeliling macam, ish, biar betik pakcik ni. Rata-rata orang sekeliling describe yang pakcik Dudley ni adalah seorang yang peramah dan sering membantu. Boleh dikatakan hampir kesemua penyewanya adalah orang yang berada di dalam kesempitan. Pakcik Dudley ni lah yang membantu dorang untuk bangun semula. Pakcik ni pernah terbang ke California untuk membantu sekeluarga yang mengalami bencana kebakaran hutan. Tetapi di sebalik muka innocent pakcik ni, sebenarnya menyimpan satu kisah silam yang betul-betul gelap. Betul-betul kontra dengan apa yang orang sekeliling ni cakap tau. Pakcik KFC ni sebenarnya ada rekod jenayah starting daripada tahun 1990-an lagi. Di antaranya adalah mencuri kereta, mencuri, pecah masuk rumah. Itu kira yang geli-geli je tau. Itu baru-baru nak up lah tu. Lepas tu dia move on kepada jenayah yang lebih berat pula. Antaranya adalah penyeludupan dan pemilikan. Tetapi dalam semua-semua tu, ada yang lebih seram guys. 2 tahun sebelum, satu perintah restraining order telah dikeluarkan ke atas Dudley yang dibuat oleh anak perempuannya sendiri. Dekat dalam restraining order tu, ada menyebut yang Dudley menghadapi pertuduhan kehormatan anaknya sendiri selama 9 tahun. Starting daripada umur anaknya 10 tahun guys. Antara pertuduhannya adalah menggunakan ke atas anaknya sendiri, kehormatan dan juga tidur sekatil. Dudley juga dituduh mengugut untuk menamatkan nyawa anaknya sendiri sekiranya rahsia mereka terbongkar. Abang Boy pernah cakap tau, sebangsat-bangsat manusia adalah jenis haruan makan anak. Rasa nak taji je muka Santa Claus ni. Tapi kan, yang peliknya, masa kes ni dibicarakan, mahkamah mendapati yang semua pertuduhan ni tak menepati kriteria serangan. Pertuduhan ditukarkan kepada keganasan rumah tangga ataupun domestic violence. Serius weh, abang pun tak boleh brain macam mana pertuduhan seberat tu boleh dibuang ke longkang disebabkan tak menepati definisi kriteria undang-undang. Dan disebabkan benda bodoh ni, Michael Dudley hanya dikenakan denda dan juga amaran. Dia telah dilepaskan untuk hidup macam manusia normal guys. Pada tahun 2016 pula, dia pernah ditahan disebabkan pertuduhan memukul awetnya sambil memegang senjata. Tak sangka kan? Muka kemailah jinak. Tapi perangai, hei, kalah setan. Di belakang rumah Pakcik Dudley ni ada sebuah reban ayam. Ada sekali tu anjing Pakcik Dudley ni telah membunuh seekor daripada ayam belaannya. Korang nak tahu tak apa yang Pakcik ni buat? Dia pukul sampai mati anjing tu guys. Kejadian ini disaksikan oleh Jessica sendiri. Jessica mengadu kepada makciknya dan mengatakan yang dia takut gila dengan tuan rumah. Secara kebetulan, pada time tu Jessica dan Austin terlambat untuk bayar sewa mereka pada bulan tu. So apa yang terjadi ni mungkin cara Pakcik Dudley menakut-nakutkan pasangan tu untuk membayar sewa dengan cepat. Pakcik Dudley juga dikatakan pernah memecah masuk ke dalam kereta pasangan tu dan meletakkan alat GPS untuk mengesan ke mana saja pasangan tu pergi. Pasangan ni sebenarnya tak ada masalah pun nak bayar sewa sebelum tu. Tapi kalau korang ingatlah, pada tahun 2020, COVID memang tengah menggila pada masa ni. Dekat Malaysia dah kena lockdown dah. Tapi kat US ni dia lambat sikit sebab banyak yang tak percaya pasal COVID ni. Walaupun macam tu, banyak yang terkesan pada waktu ni. Termasuklah Jessica dan juga Austin. Elok-elok pula time ni, si pakcik Dudley ni menaikkan sewa bulanan ke $1,500 sebulan. Ini sewa bilik tau, bukan sewa rumah. So memang pasangan tu berada dalam keadaan yang betul-betul tersepit. Tak tahulah kenapa, mungkin disebabkan firasat seorang ibu, Jessica telah menghantarkan anak-anaknya ke rumah orang tuanya pada petang kejadian.
Menurut bapa kepada Austin, dia dah pergi ke rumah pakcik Dudley ni untuk bertanyakan pasal anak dia. Dudley je cakap yang pasangan tu telah berpindah ke tempat lain. Agak payah dia nak percaya sebab takkanlah Austin tak beritahu apa-apa dekat dia. Bapa sendiri kot. Bapa Austin ni pun tak boleh nak buat apa juga. So dia berjalanlah ke keretanya balik. Masa dia nak masuk kereta tu, dia perasan yang dekat tong sampah tu ada timbunan baju-baju. Bila dia pergi cek, itu adalah baju anaknya dan juga Jessica. Semasa polis membuat pencarian bukti dekat rumah, polis menjumpai lubang kesan tembakan di dinding. Bilik tu telah dicatkan semula dan terdapat bau seperti klorok yang kuat. Lantai bilik tu seperti telah dibersihkan. Tetapi sebersih-bersih mana pun, polis berjaya menemui kesan tumpukan darah di penjuru katil. Dalam sesi soal siasat pula, Pakcik Dali mengaku yang pasangan tu tinggal dekat dalam bilik tu. Diorang tinggal dekat situ sepanjang tempoh kuarantin dan menghadapi masalah untuk membayar sewa rumah. Dali juga mengaku yang diorang ni pernah bergaduh di antara mereka. Tetapi dia langsung tak mengaku yang membunuh pasangan tu. Bila polis tanya pula pasal tumpukan darah dekat dalam bilik, Dudley ni hanya cakap yang mungkin Jessica terluka. Tetapi Dudley tak boleh explain kenapa ada kesan tembakan dekat dinding dan kenapa dia cuba tampal. Atas sebab tu, pakcik Dudley ni telah ditahan untuk siasatan lanjut. Semasa dekat dalam tahanan ni, polis telah cek rekod GPS telefon milik pakcik Dudley. Dudley didapati berada di Alki Beach pada malam sebelum mayat Austin dan Jessica ditemui. Beg showcase tu juga telah dibeli oleh Dudley beberapa hari sebelum tu. Dengan menggunakan bahan bukti yang ada, pendakwa raya berjaya meyakinkan hakim untuk membicarakan kes ni di mahkamah. Dudley berdepan dengan pertuduhan membunuh tanpa niat ke atas Austin dan juga Jessica. Perbicaraan ni telah tertangguh sebanyak 3 kali guys, semuanya disebabkan COVID. Tetapi pada bulan Oktober 2022, perbicaraan bermula. Kesemua saksi telah dipanggil untuk memberikan testimoni, termasuklah bakal penyewa bilik yang datang selepas mangsa dibunuh. Dia mengatakan keadaan rumah tu pada waktu tu sangat tak terurus. Dia juga telah ternampak sepucuk pistol di atas sinki bilik air. Oh, Abang Boy lupa nak cakap. Polis langsung tak menemui senjata yang digunakan untuk membunuh Jessica dan juga Austin. Jiran Dudley juga dipanggil untuk memberikan testimoni. Dia mengatakan yang lebih kurang pada pukul 7 malam, dia terdengar suara seorang lelaki menjerit sebelum terdengar bunyi tembakan daripada dalam rumah. Dialah yang call talian kecemasan pada masa tu. Kesemua bukti yang disembahkan kepada hakim dan juri pada waktu tu hanya bukti keadaan je. Tak ada satu pun bukti yang betul-betul mengaitkan Dudley ni dengan mangsa pembunuhan. Pugam bela pun apa lagi? Memang senanglah dia nak goreng. Dia libas semua bukti-bukti ni dengan mengatakan ada 1001 sebab kenapa benda ni terjadi. Tetapi tak ada satu pun yang dapat mengaitkan sepenuhnya kepada anak guamannya. Dia juga membidas berkenaan tumpukan darah yang polis jumpa dekat dalam bilik. Ada kemungkinannya Austin cedera dan darah tu menitik ke lantai. Benda ni langsung tak dapat membuktikan yang Dudley membunuh Austin dan juga Jessica. Pasal sebutir peluru yang dijumpai dekat dalam bilik, didapati langsung tak ada kesan tisu oleh forensik, menunjukkan yang Dudley berkemungkinan terlepas tembakan secara tak sengaja. Walaupun macam tu, pihak pendakwa raya masih berpegang kepada motif pembunuhan, iaitu disebabkan sewa rumah yang tak dibayar. Dicampur pula dengan rekod jenayah lampau si Dudley ni dengan testimoni oleh saksi dan juga rekod telefon Dudley. Pendakwa raya berjaya meyakinkan juri yang Dudley lah orangnya yang membunuh pasangan tu dengan kejam dan kemudiannya telah menceraikan anggota tubuh mangsa untuk disumbatkan di dalam beberapa beg sebelum dia buang ke laut. Akhirnya, pada 8 Disember 2022, juri telah mendapati yang Michael Dudley bersalah di atas dua pertuduhan membunuh tanpa niat. Pada 7 April 2023, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama 560 bulan, lebih kurang 46 tahun ke atas dua kesalahan membunuh tanpa niat dan juga tambahan 10 tahun di atas kesalahan menggunakan senjata api secara haram. Semua hukuman ni tanpa peluang untuk diperol tau. So memandangkan umur Dudley yang dah 68, basically dia akan merengkuk dekat dalam penjara sampai dia mati. Badan muka kau ajar macam Santa Claus. So macam mana guys, kes kali ni memang rare gila. Nak menambahkan lagi rare, macam mana apps ni boleh tahu yang mayat tu ada kat situ? Siapa yang sebenarnya bagi lokasi tu? Kalau ikut apa yang tulis pada description, lokasi tu diberikan secara random tanpa ada apa-apa motif tersembunyi. Betul ke? Ada yang abang boleh tengok tu, dia pergi kat tempat orang mati dibunuh. Ada juga apps tu bagi lokasi berhantu. Abang Boy nak tahu sangat pengalaman orang-orang yang pernah try apps ni.
Kalau ada, Abang Boy harap korang boleh share pengalaman korang dekat ruangan komen. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.